Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kepala? Sehat walafiat, kumaha kabar Pak Pengawas? Alhamdulillah sehat. Nah, sudah lama ya kita tidak ketemu. Iya, ayah Pak. Tidak satu bulan mungkin. Gimana kabarnya di madrasah? Ya, alhamdulillah baik. KBM berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur. Kegiatan KBM di madrasah. Ya, mudah-mudahan Pak Kepala dan Pak Pengawas dan keluarganya baik. Alhamdulillah. Kami berhasil di sekolah-sekolah, ya, terutama ke sekolah kami. Terima kasih Bapak atas monitoringnya. Ya, ini pertama silaturahmi, ya. Ya, keduanya mungkin mau ya kita ngobrol-ngobrol lah terkait tugas saya ya sebagai pengawas binaan di madrasah ini, ya hubungannya dengan supervisi manajerial. Ya. Supervisi manajerial ini ya terkait dengan kepemimpinan kepala. Mungkin dalam hal ini Bapak telah membuat visi misi ya, sejak dibuat, yaitu pernah ada perubahan tidak? Ya, terima kasih Pak ya. Jadi acuannya lembaga itu kan di kepala sekolah kan, terutama di visi misi, karena visinya yang ditambah terjelas kan terwujudnya insan yang santun dan berakhlak unggul dalam prestasi. Nah, itu diturunkan lagi kepada misi misinya, maksudnya gerakannya. Gerakannya di lapangan kan misi, visi itu kan tujuannya secara umum dan tujuan. Misinya apa saja? Sebenarnya tertera di tahap-tahap sekolah itu ada. Di antaranya adalah menunjukkan insan yang berperilaku yang baik itu untuk menunjukkan visi dan berakhlak yang unggul. Dalam misi-misi ini tentunya didukung oleh indikator-indikator di sekolah. Seperti ya, itu ya. Aturannya seperti itu ya, untuk mencapai misi akan ada indikator. Iya, jadi kalau visinya itu di indikator dan untuk mencapai misinya itu. Jadi itu dalam rangka kelas besarnya adalah di visi sekolah, namanya seperti itu kan, turunnya seperti itu. Kemudian ke bawahnya itu untuk mencapai itu adalah banyak apa program-program yang dilaksanakan memang oleh sekolah, walaupun semuanya tidak 100% dalam tahun ini tidak bisa tercover 100%. Ya, jadi kami harus ya sesuai dengan keadaan tenaga pendidik dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kelasnya masing-masing ya, untuk mencapai visi tersebut, terutama di sini kan di tengahnya adalah akhlaknya sesuai dengan tujuan. Desain yang santun adalah akhlaknya berakhlak, itu dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan itu dalam bentuk indikator-indikator atau actionnya di lapangan dalam ya, untuk mencapai visinya itu. Itulah itu yang utama ya. Dan itu tidak terlepas dari setahun kebelakang lewat EDM, evaluasi diri madrasah. Di situ kan dipelajari kelemahan dan kelebihan sekolah. Jadi kami bergeraknya dari EDM. Iya, seperti itu. Yang penting ada progres lah. Iya, ada. Tentunya progresnya sih banyak Pak, kami progresnya banyak. Terutama buktinya di mana ketika PBDB yang seperti tahun ini di madrasah Kabupaten itu peningkatan siswanya meningkat. Yang tadinya 15 sekarang sudah 22. Jadi kan tadi ada progres di dalam misi-misi itu. Buktinya di lapangan keberhasilan siswa itu kan ditampilkan ketika ada acara-acara seperti kenaikan kelas, kemudian action-action di masyarakat, kesenian juga khususnya dan lain sebagainya. Disitulah ditampilkan action-action madrasah sesuai dengan misi-misi, akhirnya akan menarik orang-orang atau masyarakat di sini yang memang simpatik pada pendidikan madrasah ibtidaiyah. Dan ini tidak terlepas dari program regulasi pemerintah. Ya, kurikulumnya saja itu adalah yang 1-4 kurmer, kurikulum merdeka, yang lainnya adalah K13.